menyelesaikan stunting itu harus diberi asupan makanan yang bergizi, protein, telur, susu, daging, makanan yang rutin, termasuk untuk yang menggemukkan nanti diukur tiap 3 bulan, 6 bulan. Nanti lingkar kepalanya, lingkar lengan, lingkar perut, lingkar kaki, berat badan itu diukur. Dalam acara kunjungan kerja penjabat gubernur Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dimulai. Ucapkan selamat datang Bapak Pejabat Gubernur di Mamuju Tengah di Barat besar ini. Kemiskinan ada 3 cara untuk bisa menanganinya. Pertama, kelompok orang miskin itu ditambah pendapatannya. Kuncinya bekerja atau dengan diberi subsidi. Kalau nggak bisa bekerja, harus diberi subsidi. Orang-orang tua yang sudah sepuh, yang tidak bekerja, harus diberi subsidi. Bantuan langsung tunai, bantuan pangan, dan seterusnya. Acara kunjungan kerja Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju dan Kerasihan Orang Tua. Kita hadapi stunting, kemiskinan, perkawinan anak, anak tidak sekolah. Dan Alhamdulillah atas dukungan Ibu Bapak semua, inflasi Sulawesi Barat bulan Mei terendah di seluruh Indonesia. Ini kerja keras kita semua dari jajaran Forkombinda, tim Satgas Pangan yang terus bekerja, dari Kejaksaan, dari TNI, Pak Danrem yang terus bersama-sama memonitor harga di pasar. Bersama pemerintah Kabupaten Pulau Alimandar, Kamis 8 Juni 2023. Pada waktu saat ini, jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Barat berdasarkan data BPS 490.493 berdasarkan data KPU Komnas 489.56. Agar investornya datang, pembangunan kerja, kalau orang bekerja, itu pasti kemiskinan akan itu. Karena salah satu kunci mengatasi kemiskinan adalah menambah pendapatan. Kunci pendapatan adalah bekerja. Karena bisa kita menambah pendapatan atau bekerja dengan bantuan langsung untuk